Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Aris Kilo. Dan kali ini kembali kita akan mereview dan unboxing satu unit handphone merek Infinix ya, dengan tipe Hot 11S NFC. Dan untuk kotaknya, di bagian depannya di sini terdapat gambar salah satu hero Mobile Legend ya. Juga kemudian di bagian bawahnya di sini terdapat keterangan warna, juga ada nomor IMEI-nya di sini ya. Kemudian di bagian belakangnya juga ada terdapat spesifikasi singkat tentang HP Infinix Hot 11S NFC ini ya. Seperti memori 6128 GB, kemudian untuk baterai 5000 mAh, dan operasi sistemnya Android 11 ya. Dan lanjut untuk kamera depannya ini 8 MP, dan kamera belakangnya 50 MP plus 2 MP, juga dilengkapi dengan flashlight ya. Kemudian untuk prosesornya Helio G88, untuk layarnya 6.78 dengan resolusi 1080x2460. Nah oke teman-teman, langsung saja kita unboxing untuk unit HP-nya. Nah oke teman-teman, untuk HP Infinix Hot 11S nya seperti ini. Ini bagian belakangnya ya. Oke, nanti saja kita ulas untuk handphonenya. Kita lihat dulu apa saja yang ada di dalam kotaknya ya. Nah oke, ini yang pertama ada injektor SIM nya ya, seperti ini. Kemudian buku petunjuk penggunaan. Lalu kemudian ini adalah kartu garansinya ya. Oke, lanjut kemudian ini ada kabel chargernya ya. Ini sudah type C, jadi bisa bolak-balik ya. Dan juga ini untuk kabel USB-nya. Kemudian ini untuk adaptor chargernya ya, 18 watt. Tapi ini belum pas charging ya teman-teman. Lanjut kemudian ini ada kartu member ya. Welcome to join club, one gold. Tadinya saya kira ini uang dolar ya teman-teman. Lumayan ya, beli HP dapat bonus uang dolar. Oke, lanjut kemudian ini ada silikon transparannya ya, silikon bening. Oke, kita lanjut untuk melihat seperti apa bentuk dari HP Infinix Hot 11S NFC ini ya. Untuk keterangannya di sini ada prosesor G88 Helio ya, 90Hz, layar 6.78, dan kamera 50 MP, dan chargernya 18 watt. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini bentuk dari tampilan HP Infinix Hot 11S NFC ya. Untuk bodinya slim ya, dan di bagian belakangnya seperti ini. Nah oke, di bagian sebelah kanannya di sini ada tombol power on off dan juga fingerprint. Kemudian di atasnya ada tombol volume untuk menambah dan mengurangi. Kemudian di bagian bawahnya terdapat dua buah speaker ya. Ada port untuk charger, ada mic, dan juga jack untuk earphone ya. Kemudian di samping kirinya terdapat tempat penyimpanan SIM card dan memory card ya. Dan kemudian di bagian belakangnya ada satu buah kamera yang cukup besar dengan resolusinya 50 MP, dan juga ada lampu flashlight-nya ya. Dan di bagian bawahnya terdapat logo Infinix.
Nah, oke, langsung saja kita coba nyalakan ya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan layar utama dari HP Infinix Hot 11S NFC ya. Jadi untuk warnanya lumayan sangat tajam sekali ya. Nah, oke teman-teman, jadi saya tidak menguraikan keseluruhan tentang spek dari HP Infinix Hot 11S NFC ini ya, karena saya juga kurang paham tentang unit dari handphone ini. Hanya saja untuk harga 2 jutaan dengan begitu banyak kelebihan seperti RAM 6GB dan 128, kemudian juga prosesornya Helio G88, ini lumayan murah sekali ya teman-teman, karena ini bisa disebut dengan apa ya, spek dewa lah untuk harga sangat murah sekali ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk review dan unboxing HP Infinix Hot 11S NFC ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi barangkali bagi teman-teman yang ingin mencari satu unit handphone dengan harga murah dan juga dengan spek dan kualitas yang sangat bagus ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melihat spesifikasi lengkapnya, silahkan aja dicek di Google ya teman-teman, karena di sana diulas sangat panjang dan sangat detail sekali. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan video terupdate dari channel Aris Kilo. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.